diajak Satpol PP muter-muter gini mau. Wali Kota Surabaya temui 5 remaja pemabuk lem yang diamankan petugas Satpol PP di kawasan Banyu Urip, Surabaya. Risma sempat marah lantaran kelima remaja tersebut diketahui bolos sekolah dan asik pesta mabuk lem. Hasil pemeriksaan sementara, sejumlah remaja ini mengaku telah kecanduan menghisap lem hingga menggunakan pil double L. Dari pendataan Satpol PP, 3 di antaranya tercatat aktif sebagai pelajar dan 2 lainnya remaja putus sekolah. Sebetulnya mungkin teman-teman tidak percaya ini adalah juga salah satu pengaruh dari lokalisasi dulu. Jadi sebelumnya mereka punya masalah dengan keluarga semua. Jadi karena itu, tapi ya kita kan harus selesaikan juga. Masalah menyelesaikan anak juga menyelesaikan orang tuanya. Jadi nanti kita akan selesaikan masalah-masalah dengan para orang tuanya. Kemudian saya sudah nitip tadi di sekolah untuk anak-anak bisa diterima kembali.